Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Itinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di siang ini datang dari akun Instagram CT Aryawati. Ia mengunggah postingan Ayu Ting Ting ya, yakni Ayu Ting Ting tengah makan siang. Di sini terlihat Ayu Ting Ting, rona bahagia dari wajah Ayu Ting Ting terlihat jelas ya. Dan Ayu Ting Ting pun sembari menyanyikan lagu Suci Dalam Debu. Wow. Pada lirik di situ kita lihat bersinarlah hakikat, debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hanyalah yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Itu adalah penggalan lirik dari Suci Dalam Debu yang dinyanyikan oleh Ayu Ting Ting. Ini terlihat jelas ya, Ayu Ting Ting memang pantas bahagia ya dengan pilihan hatinya. Dan di sini kita tahu ya bahwa beberapa hari ini telah ramai diperbincangkan bahwa pendamping atau calon pasangan Ayu Ting Ting adalah sosok yang sepertinya biasa-biasa saja, namun ternyata luar biasa ya, yakni seseorang itu adalah Adit Jayusman yang ketika itu diposting ketika ia diundang di acara ulang tahun Umi Kulsum. Dan Umi Kulsum pun sempat mempublisnya di laman Instagram pribadinya ya, dan mencuitkan kata-kata calon Ayu Ting Ting, calon dari pasangan Ayu Ting Ting ya. Nah di sini mencuat sudah pasangan daripada Ayu Ting Ting, yakni Adit Jayusman adalah orang yang sangat luar biasa ya, dari keluarga yang berada sampai pekerjaannya pun sangat luar biasa. Namun Ayu Ting Ting ketika di acara Brownies, ia menjelaskan bahwa ia biasa-biasa saja. Meskipun pasangannya adalah orang yang tajir, namun Ayu Ting Ting menyukai tipe orang yang biasa-biasa saja. Dan Ayu Ting Ting menyindir ya. Di sini Ayu Ting Ting mengatakan bahwa pasangannya adalah berotot otaknya. Di situ dalam artian berotot otaknya adalah smart, pintar ya. Ayu Ting Ting berhak bahagia tentunya. Kita sebagai para fans daripada Ayu Ting Ting, kita kawal sampai halal. Dan siapapun jodoh dari Ayu Ting Ting, kita hanya bisa mendoakannya supaya Ayu Ting Ting bahagia. Itu adalah harapan dari kita sebagai fans Ayu Ting Ting, karena idola kita berhak bahagia dengan siapapun jodohnya nanti ya. Kita kawal sampai halal tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru dari Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalam.